3, 2, 1, on, action. Okay, guys, ketemu lagi di Bang James. Ini bukan reaction ya, ini dagang. Jadi gini, gue mau kasih tahu ke kalian semua, buat lo, iya, lo, yang rambutnya keriting kayak gue gini nih. Pengen ngedapetin rambut yang bagus, maksimal, keren ya. Itu cuma satu guys, menggunakan hair dryer. Kita cuma pakai hair dryer. Sebelum kita mulai, welcome back to Bang James. Yeah. Sebelum kita mulai, welcome back to Bang James. Yeah. Oke, guys, kalian tuh cuman butuh air. Udah itu sisir, sisirnya harus yang kayak gini ya, biar ganteng ya, biar mudah aja. Usahakan mengeringkannya jangan pakai yang panas ya, karena nih kalau air dryer yang murah juga ada sih. Ini biasa aja sih, nggak mahal-mahal amat. Yang kayak gini nih ada suhu panasnya sama suhu yang nggak panas. Rambut gue tuh keriting, brewok aja tuh keriting kayak gini. Tuh. Nah, jadi ini aja nih. Jadi kenapa kita tuh harus berpenampilan rapi? Karena orang tuh enak aja ngeliat orang rapi. Yang jelas kalian harus memakai penampilan yang rapi itu di posisi kalian kondangan, ya kan? Kondangan itu harus ganteng kalian. Kalau enggak pas foto kondangan rambut berantakan, duh, enggak kelihatan banget. Nah, ini tip paling mudah. Kalau menurut gua ya. Belakang, prank, tik, keringin dulu. Oh. Penting. Kayak udah berasa agak kering gitu. Terjang pakai ini guys, pakai yang panas. Butuh pengorbanan, ganteng tuh bro. Ini udah rapi kan? Kalau udah rapi kayak gini, lo tambahin lagi atribut lo bro. Contoh, ini kalau misalkan lo kondangannya kayak gini,
udah pasti lu kena kena ini kalau lu pakai mobil enak ya. Kalau lu pakai motor ya enggak enak. Nah, biar enak tambahin ini. Ya, yang murah aja lah ya. Casablanca nih. Belinya di pasar sayur. Enggak lah. Belinya di ini, guys. Di mana? Di toko-toko kosmetik. Jidat lo awasin. Jadi usahakan begini. Kocok dulu. Jangan sampai muncrat. Nih. Dan ini tahan banget sampai malam. Serius gua. Ini tahan banget sampai malam, serius. Dah, kalau udah langsung. Nah, udah, kalau udah rapi rambutnya, lu pakaiin dasi, lu pakai jas, jam tangan sebelah kiri, kalau nggak sebelah kanan terserah. Kalau lu punya bewok atau kumis, kumis lu linting, ya. Kalau ada cincin, pakai cincinnya, emas, jangan yang biasa. Oke? Kampret. Dah. Ini gua udah ganteng. So guys, itu aja tips dari gua. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Saya mau kondangan dulu. Wassalamualaikum. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.